warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Beberapa waktu lalu ada postingan dari @dagelan.co di Instagram yang sempat viral. Isinya berupa rekomendasi negara-negara yang dapat dikunjungi jika kita ingin pindah negara. Baper-baper ya, karena ini hanya dagelan. Yang pertama ada Kanada, lalu Selandia Baru, ada juga Islandia, ada juga Konohagakure. Nani? Ya, ini tempatnya Hokage dan sebagainya. Ada juga Amestris. Selain karena beberapa opsinya yang memang nyeleneh, deskripsi dari salah satu negaranya pun, yaitu Islandia, sangat menarik perhatian. Berbeda dengan negara lainnya yang ditulis dengan bahasa Indonesia, Islandia justru dideskripsikan dengan bahasa Islandia yang dari alfabetnya saja terlihat berbeda. Hal ini tentu sukses membuat netizen kebingungan. Membaca tulisannya saja sulit, apalagi memahami artinya. Di sini kita lihat komentar-komentarnya. Dan ada satu yang mewakili banyak netizen lainnya. Kita baca ya. Asli, Islandia sih PR banget. Ada yang udah translate? Copy ke sini please. #males. Jadi, mari kita terjemahkan. Kesulitannya di sini adalah teksnya ada pada gambar, jadi sulit untuk menyalin teksnya langsung ke Google Terjemah atau Google Translate. Solusinya di sini kita screenshot dulu gambarnya, kemudian kita gunakan Google Lens. Untuk teman-teman yang mengikuti channel ini sebelumnya, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Google Lens yang sempat digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Kali ini kita gunakan untuk menerjemahkan teks. Muncul tampilan seperti ini. Kita geser dan pilih menu terjemah. Kemudian pilih foto atau gambarnya tadi. Dan voila, teksnya langsung menjadi teks dalam bahasa Indonesia. Ini karena Google Lens sudah ada fitur deteksi otomatis. Kita juga bisa gunakan terjemah yang ada di bawah ini. Dan kita akan diarahkan ke Google Terjemah atau Google Translate. Seperti ini tampilannya, seperti yang kita tahu ya, tidak asing lagi. Nah, di sini ada yang icon speaker seperti itu. Kita coba dengarkan. Sebenarnya ini dibacanya seperti apa ya? Dan kita dengarkan bahasa Indonesia. Meski letaknya jauh di Eropa Utara, kamu bisa menjadikan Islandia sebagai tujuan negara transportasi karena jumlahnya sangat sedikit. Lumayan, selain bisa menambah populasi, kamu juga bisa pakai jaket setiap hari. Sebenarnya, di Google Lens sendiri sudah ada menu yang dengarkan seperti ini, hanya saja untuk bahasa Islandia belum tersedia. Untuk menyalin teksnya, kita bisa gunakan salin teks yang di bawah seperti ini. Dan kemudian tinggal tempel. Selesai. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.